Saudara Presiden Joko Widodo merespon singkat petisi dari Civitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Presiden Jokowi menyebut petisi yang disampaikan para Civitas Akademika adalah bagian dari demokrasi. Pernyataan ini disampaikan Jokowi di sela kunjungannya dalam meninjau harga pangan di pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya, Civitas Akademika UGM yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa mengeluarkan petisi bulak sumur. Isi petisi ini menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga isu ketidaknetralan Jokowi jelang Pilpres. Ya itu hak demokrasi.